kami juga berharap yang jelas barang itu segera kembali, Pak. Masih ditahan ya? Iya, masih sebagai barang bukti biar nanti akan bisa dipergunakan lagi untuk acara sidang-sidang paripurna. Ini kan jadwal tahun ini kan pandemnya, ada pelantikan dewan, ada sidang istimewa tanggal 17 barusan telah di selesai disidangkan putusan atas nama terdakwa Bayu Arista yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 atau pencurian, dan berdasarkan tuntutan yang 10 bulan kan ternyata majelis hakim 10 bulan tuntutannya 10 bulan ternyata majelis hakim dalam hal ini memvonis terdakwa dengan selama 6 bulan. Kami berterima kasih kepada majelis hakim dan menghormati putusan tersebut karena telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Apa itu yang bisa disebutkan yang meringankan? Antara lain bahwa objek yang dicuri itu berupa kamera sudah dikembalikan. Kedua, ada permintaan maaf atau dan pemberian maaf daripada korban. Namun karena korban ini berupa intansi ya, sehingga kita tidak bisa melakukan RG. Ketiga, bahwa memang benar-benar terdakwa ini menyesal dan mengakui ya, kooperatif dan tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Nah, jadi kami berterima kasih dan mengapresiasi ya putusan majelis hakim dan yang memeriksa perkara ini. Mudah-mudahan ini juga sebagai pembelajaran bagi klien kami, Pak. Ya, apapun itu apa untuk masa depan yang lebih baik lah. Pak, tadi karena belum barangnya belum kembali di. Untuk mengenai apa barang bukti itu biasanya untuk setelah putusan nanti ada prosedurnya melalui jaksa penuntut umum. Ya, jadi mengenai barang bukti itu keseluruhannya nanti akan dikembalikan kepada korban. Nah, jadi selain kamera ternyata juga ada barang bukti yang disita dari korban berupa sepeda motor misalnya. Dan itu nanti ada mekanisme tersendiri untuk mengembalikan barang bukti tersebut dan diputuskan dalam putusan hakim tadi. Tadi terdakwa menerima ya? Menerima, terdakwa menerima ya. Karena memang ya apa sudah pembelaan kita maksimal lah intinya. Kita berterima kasih juga kepada jaksa penuntut umum yang telah istilahnya sama-sama kita ini memperlancar persidangan sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan. Dan tambahan dari kami itu mengenai latar belakang peristiwa juga yang menyangkut profesi terdakwa Bayu Arista ini adalah wartawan, mengaku wartawan saat itu ya. Nah, ternyata kami juga telah memohon maaf kepada rekan-rekan wartawan baik itu yang mempunyai wilayah liputan di daerah istimewa dan khususnya Sleman. Kami telah membuat semacam surat pernyataan permohonan maaf juga, dan secara pribadi kami selaku kuasa hukum telah menghubungi pribadi-pribadi rekan-rekan wartawan. Semoga ini bagi pembelajaran bagi yang bersangkutan dan ini tidak terjadi lagi, karena kasus ini sebenarnya kasus yang unik dan artinya jarang terjadi begitu. Wartawan melakukan pencurian itu baru kali ini di Indonesia, Pak. Seorang profesi wartawan baru kali ini terjadi, makanya kami menyesalkan juga tindakannya. Namun demikian ya, itu kami mohon maaf sepenuhnya kepada rekan-rekan wartawan. Semoga kita ke depan lebih baik. Terima kasih. Iya.